hukum. Jadi mun aya jelema teuleuh ka Abah ka dieu we datang. Tuh geuning Syekh anu tadi di Mesir oge anu erek yang mau mempresentasikan Syekh Nursi bahwa kitab banyak, begitu datang ketemu dengan pangeran Abah diam seribu bahasa. Makanya yang benci yang ngomongin di Facebook datang sia ka dia. Sok kekeprok deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'du. Tos kahartos sadayana penerangan tadi. Kami atos kuring mau ceramah. Sabab tos kahartos kitu kan. Tos kahartos mun acan ngaledek sia kanutilu kanutuh tadi. Sakitu pertentang jabangesang nyebutkeun can ngarti teu sopan paesep ta mah. Paesep eta teh senior uing. Umurna ge kolot beliau, matak jiga nama geus rada pohoan. Kacamatan age make rante. Sieun pohonuna teh. Katur kapayeuneun pangarsa Abah. Pangarsa Abah itu kalau menurut hadis Rasul adalah khiyaruku. Pangarsa Abah itu adalah khiyarukum. Naon cenah? Orang yang dipilih Allah. Manusia terpilih. Cilina khiyarukum teh kumaha? Ciri nacek Nabi man zakarakum billahi ru'yatuhu. Lamun ningal wajahna eling ka Allah. Ta ciri khiyarukum. Jadi mun aya jelema teuleuh ka Abah ka dieu we datang. Tuh geuning Syekh anu tadi di Mesir oge anu erek yang mau mempresentasikan Syekh Nursi bahwa kitab banyak, begitu datang ketemu dengan pangeran Abah diam seribu bahasa. Makanya yang benci yang ngomongin di Facebook datang sia ka dia. Penting dijelaskan, kia benar tak? Buktinya ini tidak tertampung, penuh. Benar tak? Karena cinta, ngajaga adab ke guru teh tadi ku cinta, ati licot. Kia we kanu bogoh mah, tengicep-ngicep. Ngara lagu ya teh. Mun bisaeun mah ngalaguna ciga uing. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Kitu tadi mah upami ngalagu mah kitu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh tanpamu. Berantai hati, oh bayangmu seakan-akan
Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang kuhela, kau selalu ada. Ha 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 ha. Na 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 sha na 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 sha la 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 sha la 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 la. Gitu, karena cinta datang, karena cinta makin banyak. Karena orang yang Anda datangi ini adalah khiyarukum, orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah. Makanya Abah ada yang membenci pun gak apa-apa, silakan. Kudu si cekang isep tadi menerek tebalek kan, yang tadi diterangin oleh Pak Isep tentang orang yang kan Allah terangkan make ieu pabrik gelas, nyen gelas keur alat nginum, bener teu? Meunang teu gelas diasian keusik? Meunang. Diasian cikii meunang teu? Meunang. Ngan cocok dia yang fungsina. Cocok teu? Urang diciptakan bahwa kita ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Ek ingkar kamu menang tak? Ku masih ya cekawa. Mau taat bagaimana kamu? Masing-masing punya resiko. Gitu mau diibaratkan mah. Bisa san ngerti. Pembohan san ngerti. Api-api san ngerti bisa yang terceramah tamanya. Gitu. Jadi ciri orang yang disebut pilihan Allah itu apa? Apabila Anda bertemu dengannya, maka kita langsung mengingat Allah. Jujur ingat ke Allah ya karena hutang. Pangit ingatkan karena lagu, lagu naon nyepat jujur naina. Beteng lagu mana protes, lagu gitu. Pikir begitu malah menata pangersa apa? Jelema nu keur poho eling sih. Karasa ku aing. Sok lah. Betul enggak? Ada yang kesini salaman dua kali? Ada yang tiga kali? Siga nama mun kita menang 20 kali, 20 kali mana salaman jeung Abah? Betul enggak? Mencium tangannya saja sudah kebahagiaan, betul enggak? Makana hei yang membenci atau ngomong tikal yauhan sia datang ka dieu. Sabay. Wa zada fi kita sahabat. Apakah Abah suka ngomong yang lain-lain? Tidak, ibu. Makana ayatan sok nguploadna. N 38 rajin soban Abah diupload menang alus ngan komena di parlemen sebab aing maca komena sebol kaluar sia dilawan tutup komena gitu. Ngobrol dengan Abah itu kita diam mendengarkan ilmu semua, makanya direkam oleh orang-orang yang butuh ilmu, yang tidak ikut sholat lumayan menyetel YouTube-nya Sufi TKN atau employ atau Jujun Junaidi official cici gak tuka sekali-kali mah subscribe, like and share.
pasti eta ti jam 2. Teka subuh tareun. Buka di mana osok itu tara. Di dia mah sumanget eta pikirna. La ilaha illallah jigana energina tidak habis-habis, Pak. Karena sumber energinya ada di sini. Di masuk gitu saya jam 2 dikir di subuh nanya ini sia jujur saya tong ngawadul saya obongot sia sakapeung gitu kitu mun keur gede hutang eh. Di sini semangat zikir sampai subuh sampai dustur baru berhenti mereka. Subhanallah luar biasa. Jadi pantas kalau sudah begitu jaga adab. Apa mahabbah kuncinya, puncaknya daripada thariqah itu adalah mahabbah. Buktikan cinta kita pada guru. Tong pelit maunya guru nyarita 100.000 seurah tereh angus itu didengek dikit 1 juta seurang 1 juta seurang dicicil menang sama kita lain menta guru mah ngadorong maneh dan nyin masjid lain nyin imah kopet weh ngeli pulsa mau maneh 100.000 ngapoe sok jelmaena mah beak hap pulsa buru-buru meli HP disadap peting koreja tahajud matara kopet dikukut dongeng jelma kopet. Si Udin ngarana teh. Cek pamajikanna teh, "Pak, kita kan kaya raya. Ada yang belum kita lakukan. Yang belum kita lakukan apa? Naik pesawat, naik kapal, naik helikopter. Helikopter aja." Kata suaminya karena pelit, "Lah, mahal. Biarin, Mama ada sisa-sisa belanja. Ya kalau duit kamu mah enggak apa-apa, saking kopetna." Naik takana teh. Aduh tawar heula biasa. Tapi pada syarat, Bapak jangan ngomong. Kalau ngomong Bapak 1 kata, saya denda Bapak 2 juta. Kalau 2 kata, berarti 4 juta. Kalau 3 kata, 6 juta. Tapi kalau Bapak tidak ngomong, nanti Bapak saya turun, saya kasih 5 juta. Siap! Naik ke jengpa majikan atas. Mimiti, alus. Mimiti, sok. Dikitu-kitu pesawat tate. Manuver. Wah, jungkir balik gitu. Cempek, weh, si Udin teh. Itu terus turun, Bapak hebat tidak ngomong sepatah kata pun. Nih saya beri dikasih hadiah 5 juta. Sebenarnya saya pengen ngomong, cuman saya takut tidak dikasih bonus. Kan apa gitu Pak? Pamajikan UI ngeragrag. Begat ku kopet pamajikan ngeragrag gitu kan. Istri saya jatuh katanya. Jadi pedih teh ulah ka bina-bina teuing sia teh ka pamajikan ragrag teu ngomong demi duit 5 juta. Bina-bina geus si kopet. Nah, apa indikator dari mahabbah? Kudu aya dikasihna ittiba. Indikator mahabbah teh naon? Ittiba naon cenah? Sing tarik aja tarik ibu tarik bapak ibu lah ittiba naon cenah bapak ittiba beda gede sorana jadi rada tarik halus. Ya awalnya mah biasa kok saya rewet tapi di dia mah bager di mana kak pusing selakina tadi bengkete pemajikan nate asupkan kena sumur jong-jong cenah aing tenang we udut. Tapi aduh karunya inung budak ditima tah berat di mana teh pek teh ditinggali teh aya kunti naon sia cen milu aing keur ngeunah hees geus 400 taun gara-gara aya awewe ngocoblak cenah di jero sumur aing teh kahudang bisa ngahudangkeun kunti tak awewe cerewet mah. Naon bukti mahabbah teh? Ittiba. Qul in kuntum yuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Pesantren Haji Atep. Di Atep mau di mana coba selawat tarikiyah jadi mars. Umat tadi teh ah. Allahumma shol, Allahumma sholli. Umat tadi aing hees. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqan min Allahi rabbil alamin, tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli ala manu tungtung na ngana. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi wa sallim. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqal asfiyai wa zakirin, tariqal asfiyai wa zakirin. Udah halus atuh da juara MTQ sili elehkeun jeung uing baheula uing loba elehna. Bener tanya ke dia malin mau bohongan. Bener di bagelah jeng uing kan ke di kota Bandung si lelekan kan dia mah kori atuh mata-mata ngonang uing masa jeng ngonang mubalik ngonang kori ngonang menyanyi ngonang bodor mau bapak atas amplopna mahal kena opat pikiran ketidinya tuh tukang madu yang ngirim. Oh, non, ay, tukang madu di Lebak Agung, di Garut, tukang manakib getol, Mang Yudi. Wah, hiji ujug-ujug ngirim akuarium. Nah, kan sering ngirim akuarium. Jeung sida, terus ngirim beas, ngirim duren, ngirim duit sagepok. Eh, tungtungna pangaoskeun cenah di abdi. Ceng teh ampun. Sabeta teh laguna, wah, rupa-rupa weung mah lagu pop, oke. Okay. Dangdut sia lagu di luar rock bisa di dalam rock apalagi atuh eta mah da geus ku zikir mah beres kabeh ge ku zikir mah jadi kabeh kuncina tinu tadi teh ta si nafsu si setan di mana geus talkin geus pejet ku eta teh. Di mana geus hate maneh ditalkin, ketika Anda ditalkin, setat kata Pak Isep, di situ justru si setan sudah mulai ketakutan. Kenapa? Karena kata setan. Setan ngomongnya begitu. Aku merusak manusia dengan menyuruh manusia berdosa. Ahlak tunas abis gunung. Wahlakuni bila ilaha dan aku dirusak ulah kikian atuh pan ngomongkeun setan betunjuk-tunjuk dada uing mang aing setan wahlakuni bila ilaha dan manusia merusak aku. Dan manusia merusak aku. Bila ilaha. Makanya zikir terus ya. Zikir terus. Istiqomahkan zikir. Talqin. Summa staqim. Talqin. Summa staqim. Gitu cek Profesor Samuma. Talqin. Summa staqim. Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.